how I'm doing to trader. Okay, kalian lihat ya, saldo aku 96 US dollar dari hanya modal deposit 10 US dollar ya teman-teman. Kalian lihat, jadi aku mau ngeliatin ke kalian bagaimana ini gampang banget dikerjainnya, gimana ini so easy banget. Kalian lihat, ini semuanya profit, nggak pernah loss ya teman-teman. Di sini nggak ada loss sama sekali. Okay. Jadi aku mau liatin kali ini. Aduh, jaringan lagi nggak bagus teman-teman. Jaringan lagi nggak bagus. Tapi oke, jangan khawatir. Kita lihat dulu berikutnya. Kita akan mulai setelah jaringan kembali bagus ya. Oke, kita refresh dulu. Refresh dulu sebentar. Kita refresh. Oke. Jaringannya lagi nggak bagus sebenarnya teman-teman. Aku coba refresh dulu jaringannya ya. Oh, itu katanya slow internet connection. Jadi platform ini ketika jaringan tidak bagus teman-teman, artinya kalian resiko pada saat kalian open posisi, ketika jaringan tidak bagus, kadang-kadang pemilihan kita atau analisa kita langsung berubah karena pengaruh jaringan. Tetapi ketika jaringan dalam keadaan tidak bagus, website ini juga memberitahu kepada kita bahwa slow connection. Artinya, bisa saja analisa kalian menjadi berubah ketika slow connection atau jaringan lagi tidak bagus. Jadi untuk mengeceknya itu kita bisa lihat di sini. Seperti ini slow connection. Jadi bisa saja kita analisa kita itu bisa salah. Tetapi kalian bisa lihat di sini sudah 1 2 3 4 5 6 7 7 kali profit. 7 kali open posisi. Ini tidak pernah loss, semuanya profit, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Dan kita akan mencoba. Tadi sih pada saat aku open posisi terus jaringan bagus. Ini sekarang jaringan lagi tidak bagus. Tuh, nggak ada pergerakan sama sekali, teman-teman. Nggak ada pergerakan sama sekali. Ketika kalian menemui hal seperti ini, slow connection, kalian tidak harus memaksakan untuk open posisi. Di situ kuncinya, teman-teman. Jadi kalian tidak harus open posisi ketika kalian seperti ini. Seperti ini analisanya nggak sama sekali nggak berjalan kan, teman-teman. Nggak ada sama sekali. Jadi kalian butuh nyari jaringan yang bagus. Sinyal juga nggak kelihatan. Muter-muter terus. Jadi ini adalah tanda-tanda ketika kalian tidak seharusnya melakukan open posisi. Karena sinyal tidak bagus, tadi juga sudah diberitahu slow connection. Jadi di sini kita tidak asal open posisi aja atau membeli slow. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan atau sinyal apa yang diberikan oleh platform atau providernya sendiri. Yang kalian bisa lihat kan tidak pernah loss. Semuanya profit. Oke teman-teman, kali ini kita bahas ini dulu. Ketika jaringan sebentar lagi bagus, aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya profit hanya dalam waktu 20 detik atau 1 menit di sini. Tapi maksimal kalian juga bisa melakukannya dalam waktu 15 menit. Oke.
Kalian, sorry, sepertinya jaringan sudah baik-baik lagi, sudah bagus lagi, sinyalnya udah kenceng, terus nggak ada peringatan dari platformnya kalau jaringan lagi nggak bagus. Kalian lihat kan, saldo aku di sini 96,85 US dollar. Jadi kita akan membuat apa sih? Kita akan mencoba untuk trading. Oke, jadi di sini aku bakal ngeliatin. Sorry, sini aku bakal ngeliatin di sini. Jadi aku mau nge-sell aja. Aku mau nge-sell dulu senilai 5 dolar. Oke, aku coba sell senilai 5 US dollar. Tadi 96 US dollar ya profit aku di situ. Sorry, 96 US dollar saldo aku berkurang 5 US dollar karena aku beli slotnya aku open posisi di 5 US dollar. Jadi aku ngasih contoh kecil-kecil aja dulu ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Ntar profit apa enggak nih? Karena aku pilih yang 1 menit, kita lihat selanjutnya gimana. Oke, kita lihat. Jangan ribut. Oke teman-teman, jadi aku mau liatin ke kalian lagi gimana aku mau trading di sini. Mau nyoba lagi karena tadi jaringan lagi nggak bagus. Oke. Jadi jaringan lagi nggak bagus. Aku pengen beli. Oke, aku beli. Oke, naik, naik terus, naik, please. Oke, naik lagi. Yes. Profitnya 9,15 US dollar. Profit ya guys. Ya kan? Karena jaringan lagi bagus, kita bisa menganalisa dengan bagus juga. Ya kan? Yes, profit 9,5 US dollar. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nih, tadi di menit ke 22,57 itu nggak ada pemasukan, itu loss karena pengaruh jaringan yang tadi belum stabil ya teman-teman. Oke, kita mulai lagi. Aku mau prediksi lagi, mau menganalisa lagi. Jadi kalian lihat kembali lagi saldo aku di 96,00 US dollar. Oke, kita lihat.
Oke, aku mau beli di 10. 8 aja. 8, oke. Okay. Yes. 8 US dollar, aku mau beli di 8 US dollar. Iya, please naik terus. Jangan turun. Aku sukanya itu di 1 menit, guys. Di 1 menit aku suka. Tuh lihat, sudah 14,64 US dollar profitnya, benar kan? Yes. Profit lagi, teman-teman. Jadi yang tadi itu sebenarnya udah 7 kali profit. Itu nggak pernah loss. Tadi loss sekali, sempat loss sekali karena jaringan lagi nggak bagus, nggak stabil. Tapi aku coba. Nah, ternyata kan pas jaringan udah bagus, prediksi aku benar. Aku dapat 14,64 US dollar hanya dalam 1 menit. Nah, sekarang. Yes. Kalian lihat 14,64 US dollar. Dan sekarang sudah 102 US dollar dengan modal 10 US dollar aja tadi, teman-teman. Gimana? Keren kan? Keren dong.